Savena Lover. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Pedangdut Mansyur S kebingungan bayar pajak. Dilansir tribunnews.com, penyanyi dangdut senior Mansyur Subhawan Nur atau Mansyur S nyaris tak terdengar kabarnya. Apakah kegiatan sekarang Savena Lovers? Saat ditemui di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu 11 Maret 2020, dalam sebuah acara diskusi soal pajak, penyanyi berusia 71 tahun ini mengaku intensitasnya di dunia hiburan memang sudah berkurang. "Ya, saya kesibukannya sudah kayak gini saja. Kebanyakan menganggurnya," ujar Mansyur. Mansyur S saat ini juga tak lagi terlalu sering bernyanyi, hanya sesekali. Oleh sebab itu, ketika diminta hadir dalam sebuah acara diskusi soal pajak, Mansyur S kebingungan. Rasa bingung itu bukan lantaran tak mengerti pajak, melainkan penghasilannya yang dirasa sudah tak masuk lagi kategori wajib pajak. "Makanya, tadi saya ngomong, saya usia yang kayak gini gimana? Buat bayar pajak saja kebingungan. Bayar listrik bulanan aja bingung. Saya bicara apa adanya," ucapnya. Adapun Mansyur S lahir di Jakarta 30 November 1948. Mansyur S mengawali karir dengan merilis album perdananya, yakni Pesan Perpisahan pada tahun 1969. Album itu lantas melambungkan namanya di dunia musik tanah air. Total sebanyak 16 album penuh sudah ia buat selama 50 tahun berkarir. Di antaranya adalah album Sepeda 1989, Gadis atau Janda, duet dengan Elvis Sukaisi 1991, dan Kertas dan Api 1991. Menurut kamu, bagaimana pendapatnya Savena Lovers? Tulis di kolom komentar ya, gengs.